Kita beralih ke sorotan lainnya, Saudara. Keluarga almarhum Angela Hindriati Wahyuningsih, korban mutilasi di Bekasi, mendatangi Rumah Sakit Polri Kramat Jati, Jakarta Timur. Jenazah almarhum Angela akan dibawa oleh keluarga untuk dimakamkan. Serah terima jenazah dilakukan dari penyidik ke pihak keluarga untuk selanjutnya dilaksanakan proses pemakaman jenazah almarhum. Menurut rencana, jenazah almarhum akan dibawa dari Rumah Sakit Polri untuk dimakamkan setelah prosesi keagamaan. Besok pagi, tapi ini serah terima dari kepolisian ke keluarga sudah bisa dilakukan hari ini secara administrasi. Tetapi karena kita mau melakukan ada tua-tua keluarga secara keagamaan, jadi waktunya terlalu mepet, jadi kita akan laksanakan mulai persiapan besok pagi jam 7, kemudian besok jam 12 sudah kita ada acara keagamaan, kita katulis, jadi ada misa requiem, jam 10, kita jam 12 sudah berangkat ke Kampung Gadang. Oh, Kampung Gadang.